Mana tumpahnya kuah kalau tidak ke nasi? Perumpamaan itu tepat bagi pasangan kembar Muhammad Syahidin dan kembarnya Muhammad Salihin Muhammad Salim nekat meneruskan legasi seni bapanya. Pasangan kembar yang berusia 22 tahun itu merupakan anak kepada pemain bass kumpulan Iklim yang lebih dikenali dengan panggilan Mualim. Bermula dengan suka-suka bagi mengisi masa lapang, kini bidang nyanyian menjadi sebagai punca pendapatan sampingan buat mereka. Minat tu taklah juga sebab dulu nak main muzik ni pun sebab tiba-tiba, secara tiba-tiba tak adalah macam ambil terus minat ke macam mana kan. Kami sebenarnya ikut abang juga sebab dia mula-mula start main gitar. Lepas dia main gitar, jadi kami nak juga bermain gitar. Lepas itu bolehlah start band. Anak muda ini bukan saja berkupayaan bermain alat muzik dan menyanyi, malahan turut aktif dalam mencipta lagu. Cabaran dia sangat banyak sebenarnya. Salah satunya kecaman dari segi muzik kita orang, apa yang kita orang buat. Banyaklah terima kecaman negatif itu, kita orang terima seadanya lah. Itu je lah. Biarpun menyedari persaingan luas menanti mereka, namun anak muda ini menaruhkan bakat seni itu untuk diterjemahkan dalam perniagaan. Sebenarnya bisnes ni kita orang rasa juga lah nak cuba dengan muzik. Apa yang kita orang ada bakat maknanya. Kita nak asal bakat sambil mengembangkan bisnes. Ha, gitu. Mana tahu bakat yang boleh buat bisnes. Ha. Memang kita impikan lah, tahu satu berjaya kan, satu hari. Bagi seorang pemilik kafe, Omar Abdul Aziz berkata persembahan santai dari Baskers itu juga turut menjadi tarikan kepada pelanggan. Sebenarnya dia ada tarikan tersendiri. Bila Baskers main macam ni, tarikan tersendiri tak sama. Jadi kadang-kadang tu dia orang ni suka tengok live, dia orang nak santai dengan keluarga, kawan-kawan. Jadi dah sekarang ni dah jadi satu trend sebenarnya. Kalau di Pantai Barat, di sebelah Kerungkung sekarang ni dah jadi satu trend. Maknanya di mana-mana juga, di Mori sekali pun. Boleh dikatakan sekarang ni ada basket sedang. Dan saya, pada saya itu pun satu perkembangan yang sihat lah. Sekurang-kurangnya diorang dapat cari pendapatan tambahan. Jelasnya, sambil orang ramai menikmati hidangan makan malam, mereka turut dihiburkan dengan persembahan basking. Persembahan Baskers di kedai makan, hotel dan restoran telah menjadi satu tren di Terengganu.